Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, hari ini hari Rabu ya, tanggal 17, 17, 18, 18 Mei 2022. Jadi tanpa terasa hari ini kuliah 11 ya, 11. 3 minggu lagi udah UAS aja. Oke. Nah, itu hari ini materinya tentang offline service ya. Itu saya akan share materinya. Open di sini risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan ya, terkait dengan transaksi prinsip hubungan komitmen ya, komitmen di mana transaksi komitmen itu pada saat sekarang belum mempengaruhi posisi keuangan yang berpotensi untuk mempengaruhi posisi keuangan di masa datang pada saat itu sudah direalisasikan. Jadi pada saat komitmen itu disetujui antara lembaga keuangan dengan nasabah, fiturnya BPK 3, maka pada saat itu dicatat di dalam konfidensi, dicatat dalam konfidensi, sehingga belum pengaruh posisi keuangan. Nah, tentu saja transaksi ini nama komitmen ya, misalnya saya berkomitmen untuk memberikan sejumlah dana kepada pihak ketiga kemudian hari. Kalau hari ini ditetapkan suku bunga 10% berdasar ditarik oleh si nasabah, si debitur itu bunganya saat itu di pasar 12%, sekarang 10%, maka mengalami kerugian suku bunga. Itu juga bisa kalau transaksi derivatif ya, derivatif juga sama. Derivatif, baik derivatif itu ada empat jenis kan. Transaksi derivatif itu untuk melindungi nilai, motivasi ada empat pertama untuk memenuhi kebutuhan transaksi perdagangan luar negeri ya. Asing itu kita asing sehingga menyebabkan ada potensi perbankan itu mengalami lebih kos ya, sehingga dia diatasi dengan kontrak derivatif ya. Dan untuk kedua, kita asing itu dibutuhkan juga dalam rangka apa, untuk menjaga posisi ya, posisi dari perbankan juga kurang, juga untuk menjaga ini apa, mungkin ditimbulkan dari tanda nasib, dan juga itu punya spekulasi. Dia ada empat motivasi sebenarnya masih dapat dilakukan. Nah, itu saja, semua itu potensi rugi ataupun laba. Kalau tidak, dia bisa mengurangi risiko yang timbulkan dari underlying asset. Jadi, apa lembaga keuangan memiliki valuta asing, karena ini posisinya posisi long ya, di bagian aset lebih besar pada utang, maka potensi kerugian kurs itu pada saat mata uang asing itu ininya mengalami penurunan atau depresiasi. Terus sebaliknya kalau dia memiliki valuta asing di realitas, ya, posisi short di realitas, tidak akan mengalami
Kemudian kursiku apa kursi itu dikenakan balik dengan tasing yang aset. Nah itu yang obligasi itu ya. Juga seperti apa garansi bank garansi ya pemberhenti. Garansi itu kan komitmen juga. Bank itu menjaminkan diri kepada pihak ketiga atas kontrak debiturnya, jadi debiturnya kontraktor pihak pemda minta jaminan bank. Garansi itu cair kalau seandainya si debitur itu investasi berkaitan dengan proyeknya, nanti bank yang bayar. Bank bayar. Bank ditagihkan ke debitur itu nggak punya uang, sehingga jadi kredit guna kerja seperti itu. Nah, saya masih ingat dulu tuh saya kerja di bank dulu, di bank pemerintah. Bank garansi itu hampir tiap hari itu, waduh ada aja. Sampai menumpuk miliaran, ratusan miliar lah. Bank garansi itu belum dibayar oleh si debitur. Padahal bank sudah bayar ke pihak ketiga, belum bayar. Untuk ini, pada saat kita menjadikan kredit mudah kerja, nah alasannya banyak. Kan dia ogokan dan tangan. Kreditnya udah dipakai. Nah itu yang risiko kalau komitmen itu. Sama seperti LC juga LC. LC impor itu banyak sekali dibuka. Membuat juga miliaran. LC impor. Membuat presi impor di Indonesia. Karena dokumen datang luar negeri, bank di dalam negeri sebagai issuing bank harus bayar ke setting bank dokumen itu. Kalau dokumennya itu padahal itu belum bayar di bidang LC, bidang LC pada si nasabah bank. Bidang LC itu tempo, jadi kredit mudah kerja, ogogan nasabah itu dengan punya kredit. Karena dia menikmati, karena udah menikmati. Jadi investasi ada kredit mudah kerja. Kalau terkait dengan impor bahan baku, kredit mudah kerja. Terkait impornya barang modal, ya, jadi kredit investasi. Dan impor mesin itu. Kursan pabriknya. Ya, biasa impor mesin itu dibeli kredit investasi dari bank itu. Kalau dia beli tunai, dia tuh nggak bisa bayar, lah. Tambah lagi investasi. Jika sudah dibeli, kan pernah terjadi. Mengumpul bank dengan LC impor, ya. Jadi di luar negeri itu eksportir dia juga, importer dia. Jadi begitu dia impor barang di luar negeri datang, kemudian disiapin di luar negeri itu di negosiasi LC di bank City Bank, listing bank. Kalau clean kan bank sini bayar, bayar. Dia tagihkan ke nasabah sini, nasabah nggak bayar. Juga tuh semiliar pas di salah satu bank pemerintah. Itu yang repot. Banyak sekali itu di itu yang mau bol bank dengan LC banyak sekali. Yang nggak terungkap dengan di eksternal. Tapi biasanya kan kalau laporan dari cabang itu, oh ini LC impor outstanding. Bertahun-tahun standing terus. Ini LC ekspor apa? Ya, kalau LC ekspor kan biasanya ya, di situ sini yang kasih dokumen ke RK juga ada masalah LC impor. Nah, kenapa obligasi itu risiko? Karena ada banyak apa, ada banyak aset dan utang yang dengan komitmen dibuat oleh perusahaan. Jadi dampak risiko obligasi itu bisa sangat besar seperti kasus-kasus itu, kasus-kasus transaksi pasar berjangka banyak bikin bank kolaps, lembaga kolaps. Jadi bagaimana aktivitas obligasi itu seperti apa? Apa dampak terhadap khusus itu performa dan solvensi dan juga keuangan itu.
Ini mahasiswa itu jarang bikin open essay. Saya pernah riset tentang open essay. Dan nggak menarik karena di bank itu open essay itu kecil ya. Transaksi open essay di bank di dalam negeri itu kecil. Misal kayak seperti bank mandiri itu kan hasilnya 1.500 triliun. Itu open essay-nya paling nggak sampai 10 triliun, paling 12 triliun, 13 triliun. Sekali. Ini peran aktivitas sebelumnya itu dapat mengurangi risiko dari harga uang. Pertama, ada yang aset yang dimiliki. Dampak suku bunga, valuta asing, sebagainya. Dari perspektif penilaian aset dan likuiditas, balance sheet tentu saja memiliki potensi untuk menghasilkan arus kas masa depan ya. Yang positif atau negatif. Jadi seperti misalnya komitmen loan. Itu no balance sheet. Pada saat dicairkan kan ada cash out keluar dari perbankan. Gitu. Dan kalau saya si impor, ada cash out keluar. Kalau pada opsi untuk apa beli dolar ya karena dia mempunyai utang dolar itu kan berpotensi menyebabkan cash out tapi kalau opsi untuk jual dolar potensi cash in nah, makanya karena ada potensi dampak rangka semasa datang itulah terhadap posisi keuangan itu menyebabkan dalam menghitung solvensi satu lembaga keuangan harus mempertimbangkan juga open prinsip. Berarti kesannya apa solvensi satu lembaga keuangan satu besar. Masalah penilaiannya. Jadi kita jelaskan ini berapa materi hari ini. Open prinsip, PTPP, kemudian return on risk, PTPP open prinsip, bagaimana komersialisasi, kemudian non schedule open series program aktivitas open series dalam mengurangi risiko. Jadi nanti open series itu bisa masuk dalam kontingen aset di mana potensi di aset saat direalisasikan. Bisa juga open series itu potensi kontingen liability. Bahkan ada aliran kas keluar. Ya. Seperti misalnya LC impor itu ada cash out. Dan permit loan cash in. Dan juga lebih jauh kegagalan dari beberapa perusahaan besar Amerika ya. Lembaga keuangan di Amerika itu terkait juga dengan transaksi obligasi pada saat masa krisis. Jadi misalnya contoh investment bank ada Industri Investment Bank, seperti Lehman Brothers, Houston, Merrill Lynch. Sebagai lembaga saving gitu, lembaga saving. Jadi dia sistem mutual, asuransi, AIG, AIG, dan commercial bank, Citigroup, finance company, CIT Group, dan government sponsor agency Freddy May dan Freddy Mac. Dari perspektif pilihan lembaga keuangan, obligasi aset yang bisa mempunyai potensi dalam kasus masalah. Nah, ini ada beberapa kerugian cukup besar ya, di satu tengah akibat transaksi derivatif. Di kejadian September Oktober 94, Bankers Trust mengalami kerugian cukup besar. 2,95 bearing itu kena sekali. Berimbang itu kolek agar satu terdengar migration yang di Singapura itu rugi kena terhasil derivatif di pasar berjangka. Ada tanggung rugi 1,8 miliar di 1,2 triliun. Kemudian Desember 96 ya, banyak sekali, Maret 97 ada lagi. Kemudian 2007 ada lagi, Chase Manhattan,
Ini 1998 Union Bank of Switzerland juga kena. Lalu September 98 ya. Dalam Juli 2001 JP Morgan Chase and Citigroup mungkin 2,2 miliar dolar. Dan ada Desember 2021 sampai Juli 2002 ada Swiss Bank kemudian dan ada juga Desember 2006 Perpeso kehilangan 6 miliar dolar. September 2007 lagi Celion Securities. November 2008 Jerome Kerpier Associate Genere menggunakan futures pada indeks saham. Dia kemudian 2008 global rugi 11,11 juta dolar Amerika. 2008 Morgan Stanley kehilangan 120 juta dolar. Ruginya luar biasa karena 2008 itu 1 juta dolar itu besar sekali, 14 miliar. Selama setara dengan 140 miliar, 2 lipat. Pada April 2001 juga, Morgan Stanley kehilangan 1,75 miliar, 20 triliun. Sampai 2011, ya. Ini, di World Trade Center. Kehilangan 2 miliar dolar. Dan Mei 2012, Jumur Morgan Chase loss mungkin lebih dari 2 bilion. Bilion dolar. Kalau obligasi aset, ini seperti saja study of the liability, potensi di aset digunakan. Nah, pengendalian obligasi itu dan liability lebih sulit dan kompleks karena ada ketidakpastian. Ketidakpastian dari item-item obligasi itu apakah dia jadi aset atau tidak kan tergantung pada pihak ketiga juga sehingga dalam melihat nilai obligasi itu cuma option ya bisa menggunakan delta delta option itu sensitivity nilai opsi terhadap perubahan satu unit price dan nilai sekuritas nilai obligasi ini adalah delta dikalikan dengan nasional daily option position. Ini contoh sepertinya di operasi activity dan kita observasi. Contoh misalnya per option bond dengan nasional apa nasional value 1.000 juta adalah di kontrak. Delta dihitung 0,25. Delta itu boleh dari apa perubahan harga opsi dengan perubahan nilai asetnya. Jadi delta 0,25 perubahan perubahan di option price nilai aset itu 0,25. Kalau satu berarti kan perubahan sama. Jadi kalau 0,5 dia perubahan harga dari nilai aset ini lebih tinggi pada perubahan harga opsi ya. Itu perkalinya ya, seperempat ya. Sehingga kita bisa menghitung berapa delta kebalan dari posisi opsi lah 25 kali 145 juta seperempat dan bagaimana hitung option pricing menggunakan Black-Scholes model dan bisa juga fenomena model tapi dari secara akuntansi recommended kan mulai digunakan untuk menghitung nilai opsi itulah Black-Scholes model. Jadi sudah bisa lihat di mata kuliah investment itu berubah dari situ. Atau kalau nggak kalau bahasa Indonesia ya siapa terlilin gitu. Bisa masa susunan terkenal uang bukunya. Kalau yang itu terlilin di belakang prosesnya. Saya tulis juga seperti aja dengan Pak Usman itu. Generasi-generasi saya itu termasuk dengan Pak Usman. Tulis buku menjadi keuangan. Saya S1 sampai saya S2. Kita bikin buku dan saya S2 dia ngajar. Ada saya juga.
Jadi kita lihat sekarang contoh ya. Coba jadi obliensi diteliti dari suspensi. Contoh berikutnya bagaimana kita metode suspensi harus mempertimbangkan item obliensi juga. Contoh misalnya terdakwa itu memiliki suap atau hutang 20 juta dolar. 10 tahun floating interest rate swap. Cicilan semi annual 6 bulanan. Jadi swap itu berarti kan obligasi digital. Kemudian sumber penerimaan tunggak uang itu fixed rate 8% per tahun. Floating interest rate yang akan dibayar atas hutang per 6 bulanan itu LIBOR sebesar di 20 juta per bulan. Dan semua obligasi juga 20 juta per bulan. Dan demikian muat video dari swap itulah present review dan perbedaan antara cash flow of the fixed red bond dengan expected cash flow floating red bonds. Ini kan kalau yang cash flow fixed rate itu asetnya aset fix. Kemudian kalau pasifanya lah floating rate. Jadi dia pakai ekspektasi karena ada kepastian, kalau fixed rate ada kepastian. Kita nggak pakai expected. Tapi kalau cash flow floating rate itu pakai expected. Tidak ada. Jadi kalau market value dari swap adalah 3% dari nominalnya, maka market value dari swap adalah 3% dari 3 juta dolar, 460.000. Dan menghitungkan market value sebesar balance sheet hasil liability agar dapat terhadap solvensi di laporan keuangan. Pemegang keuangan. Kita hidup. Di market value asset itu 1.100, karena market value utang 90, distribusi 60. Kemudian tadi memiliki apa? Memiliki ini kontingen aset 50, kontingen liabilitinya 55. Jadi kalau kita hanya perhitungkan on balance expense-nya, maka potensi berapa itu 10 per 100 ya. 90 ini kan equity-nya ini 100. Oke, saya izin dulu ya, azan ya. Kita mungkin slot dulu ya, bentar.
Kita lanjutkan ya. Ya, Pak. Jadi kalau kita masukkan unsur oblensit ya, oblensitnya itu kan ada kontingen aset 50, digabung dengan oblensit jadi 150. Kemudian kontingen liabilitas 55, boleh gabung dengan liabilitas sama liabilitas kan 100 berapa 45. 145 dikurang 150 ke 145 maka equity jadi 5. Jadi dari 10 jadi 5. Sehingga solvensinya 5 per 100 bukan 5 per 150 ya. 5 per 100 ini. Jadi dapat 5% ini turun apa solvensinya ya. Turun dari 10% menjadi 5%. Sekarang pertimbangkan balance sheet. Meskipun ada ketidakpastian, tapi kita harus diakui potensi-potensi ini. Menyebabkan solvensi turun. Kenapa solvensi turun? Karena solvensi yang potensi jadi lebih besar pada solvensi potensi aset, potensi sebagai aset, besarnya 5, 5 apa, 5, 5 juta. Ini. Return on risk dari aktivitas obligasi itu dengan mengaktifkan aktivitas obligasi bank mengharapkan fee base ya, income karena pengunjung fee base income pertama dari provisi ya provisi juga kalau dia commitment loan itu ada itu kan ada biaya commitment fee kan jadi kalau nasabah debitur tidak menarik disponible credit dikenakan commitment fee. Dan kalau seperti LC, LC juga provisinya. Dan kalau dia kontrak adipatif, berarti dia yang bayar provisi ke pihak yang menyebutkan kontrak. Di data perbankan di Amerika itu, inisiatif obligasi sama di Indonesia juga sama. Untuk mainstream LC, LC features, dan forward local commitment, stream LC, features, forward, kontrak, swap, option, jenis securities, security and loan, sold. Jadi apa kecenderungannya jadi peningkatan. Indonesia mungkin peningkatannya ada lebih tidak begitu. Dan malah kontrak di pas itu nyaris hampir tidak ada. Berapa perbankan itu nol. Yang ada commitment loan sama bank garansi ya. Sama stabilisasi itu yang sering sering selalu ada. Tapi kalau lipat itu banyak yang enggak adanya. Ini adalah bank loan payment itu kiriman satu kontrak payment loan to loan ya, bagi perusahaan dengan jumlah maksimum tertentu. Jadi biasa kalau di bank itu apa persetujuan pengurusan kredit ya, surat persetujuan SPK lalu selalu nama SPK surat persetujuan kredit ya, kepada debitur PTA asal ditangani itu langsung komitmen loan muncul sampai dia itu ditarik oleh si apa oleh si debitur ditarik berarti komitmen loannya berkurang sudah penarikan ini. Jadi dengan misal pinjaman kita setelah disetujui tidak benar 100%. Jadi boleh itu opsi sebenarnya dia bisa tarik bisa enggak kreditnya. Kalau enggak tarik berarti dia kena itu apa? Open end fee nama istilahnya. Kalau kredit diberikan bisa bang tarik provisi di depan. Kalau zaman saya di bank lo provisi itu langsung bagi pendapatan provisi bisa diberi kredit 10 juta waktunya 5 tahun provisi 1% gitu. 1% kali itu langsung negi semua 1% dari nominal sebagai pendapatan provisi tapi sekarang kan diamortisasi dan juga seperti back end fee ini ya jadi
itu jumlah yang belum ditarik disponible kredit dulu deh mas, disponible kredit ya. Di sini namanya apa kredit yang tidak digunakan ya. Dikenakan itu nanti dikenakan BNP itu 14% tergantung perbankan sih, ada 14% ada yang 18% dibelikan jumlah disponible kreditnya ya. Ditarik disponible itu disponible itu jumlah pagu ditarik oleh ya. Itu nah, keuntungan pun itu pertama ada provisi, kedua ada komitmen fee. Ada empat risiko yang muncul dari low commitment itu ya. Seperti pertama interest risk ya. Dan take down risk, credit risk, dan aggregate funding risk. Kalau satu kalau interest risk apa ya? Interest itu muncul berdasar apa? Pada saat ditarik kredit oleh debitur ya, di mana bunga pasar saat ditarik itu lebih tinggi pada bunga kredit diberikan kepada debitur itu. Misalnya bunga diberikan 12%, di pasar saat itu bunganya waktu ditarik itu bunganya 15%. Jadi bank sudah terlanjur menyajikan 12%. Sama seperti KPR, ada bank 3 tahun bunga fix ya, dari perubahan. Waktu 5 tahun, 5 tahun kan 3 tahun fix. Fiksi artinya berapapun bunga di pasar, bunga kredit tetap bisa 10% atau 10%. Tapi begitu tahun keempat, biasanya bank akan berlihat untuk menetapkan suku bunga kepada debitur. Jadi kerugian 3 tahun itu dibandingkan di tahun keempat. Jadi suku bunga, langsung melonjak drastis suku bunganya. Ya. Sehingga otomatis penipuannya nasabah. Itu jadi bank itu ya nggak mau rugi lah. Jadi jangan sesenang dulu itu KPR itu banyak banyak sekali korban itu. KPR itu tahun pertama bunga fix dengan perubahan, tahun ketiga langsung lonjak drastis. Perasaan sih bank pengen jago juga perasaan. Jadi salah satu cara untuk mengalihkan risiko adalah dengan membuat komitmen debt bond dengan spot loan rate, contohnya yang membuat indeks loan commitment terhadap term rate. Jadi term rate ini berapa persen? Jadi misalkan jika term rate 1%, tetapi cost of fund 1,2%, berarti spread antara indeks commitment dan loan and cost interest adalah 0,25%. Ya. Dia rugi ya. Jika spread risk ini sering disebut dengan basis risk. Ini kerugiannya karena aset realisasi itu lebih tinggi. Dan take down risk ya. Biasa dalam LC, mereka itu harus selalu siap dana sebesar maksimum pagu dengan lain. Jadi LC itu kan, misalnya LC itu nilainya 1 juta dolar ya. Maka 1 juta dolar itu si nasabah ini bebas merealisasikan isi kapan aja bagi part shipment. Jadi dia bagi berapa kali pengiriman barang gitu. Tapi kapan dikirim barang ini bisa aja jadi visible waktu ini. Jadi contohnya 10 juta dolar pagi 10 juta dolar borrower itu mempunyai fasilitas opsi untuk mencairkan dana kreditnya antara 0 sampai 10 juta. Jadi bisa cairkan 1 juta, 3 juta, 5 ribu, selama prode komitmen lain. Jadi lebih fluktuasi. Itu nama kalau itu namanya apa? Kamu beli mulai kerja revolving, revolving. Revolving itu masuk keluar masuk aja tuh. Seperti giro, tapi dia bukan giro. Sekarang masih ada nggak? Jadi ada potensi apa kerugian ya, rugi dalam bentuk negatif risk dan tidak pastian dana yang digunakan oleh
si Bruhar kan karena dia suka-suka dia beritanya. Sehingga bank itu bisa kapan dia menarik. Maka dia di bank itu ada ketentuannya. Kalau mau naik dana kredit itu seminggu sebelum harus laporkan. Ada seminggu sebelumnya, ada 5 hari sebelumnya. Dan itu besar jumlahnya. Kalau dia jaga, itu kalau mendata ya. Kayak bank nggak organisasi deh. Misalnya tiba-tiba dia itu datang mencari narik dana kredit 10 juta dolar, menarik 3 juta dolar. Itu rasa bank nanti cerdasan. Mendadak Pak, belum bisa kita proses. Mungkin 2 atau 3 hari lagi. Jadi inisiasi debitur yang nggak tahu aturan ini kayak dari suruh sering suruh mendadak mungkin nggak bisa serahkan juga karena kebutuhan mulai kerja itu ada yang tiba-tiba atau pesanan di luar normal dia butuh dana apa lagi jadi dengan penetapan back end fee dibuat untuk memberikan insentif bagi peminjam menggunakan pinjaman dengan back end fee. Jadi dengan back end fee itu mendorong si debitur nasabah untuk segera memberikan. Kalau enggak, dia kena back end fee. Back end fee itu dulu ada sistem di koran pinjaman luar negeri, commitment loan pada heboh itu. Loh kok bisa kita bunga di uangnya sudah dikenakan bunga ya enggak itu bunga saya tentu kalau dia menarik setahun itu satu juta dolar maka bunganya 12 kali sepuluh bunga dari komitmen back end fee itu atau komitmen loan komitmen fee dia dapat. Sehingga di itu segera mencairkan kredit. So kalau kredit dicairkan kan muncul pendapatan bagi perbankan, bank tiba bunga. Kalau itu ditarik kan dan bukan berisi income. Jadi bank itu ingin itu segera menarik karena kreditnya yang lama-lama kan. Karena bank rugi itu karena masa mendapatkan income jadi nah yang ketiga credit risk ini bisa pastikan credit risk muncul jadi teman-teman ditetapkan diharapkan pada tingkat ketiga credit risk dalam penetapan interest atau kumulasi interest dan loan commitment di loan commitment biasanya teman-teman itu sering menambah risk premium berdasarkan premium pelayakan. Saya boleh mungkin di awal pertimbangkan lembaga keuangan dengan tingkat risk double E 0,1%. Nah, rupanya dalam perjalanan ratingnya triple B, ya sehingga harusnya kan lebih tinggi sebelum tapi karena ada komitmen sesungguhnya tetap bang masih rugi. Nah, untuk menghindari eksposur kerugian ini di kredit di sini, maka sebagai lembaga keuangan memasukkan perubahan-perubahan tersebut dalam kredit onus dengan penetapan ulang dari loan commitment. Jadi, di adendum PKJ itu terjadi penurunan suku bunga di pasar atau kenaikan suku bunga di pasar. Dia kan adendum kenaikan suku bunga juga. Bunga dia rugi. Itu bisa juga dia menyatakan bunga berubah suatu waktu tanpa pemutusan tersebut. Bisa juga. Ada risiko yang keempat yang muncul dari loan commitment itu agregat funding risk. Di contoh sesungguhnya disampaikan tadi di awal kuliah ini, itu perusahaan besar seperti GM, Ford, IBM itu mengambil multiple commitment dari loan dari berbagai bank. Itu hanya satu bank karena adanya ketentuan legal lending limit atau GBL sehingga mungkin bank itu juga mendapatkan kredit besar dari satu bank dicari beberapa bank dan sehingga kebutuhan dana terpenuhi
Jadi keempat potensi risiko atas itu bahwa komitmen aktiviti akan meningkatkan spesies, ya. Meningkat yang lain. Ya sendiri menunjukkan bahwa bank yang mempunyai komitmen loan lebih banyak cenderung mempunyai karakteristik risiko on prinsip rendah dibandingkan dengan bank yang punya komitmen yang rendah. Kenapa begitu? Karena pengelola itu ada fee, ya, ada income yang timbul di situ. Dan biasanya bank tidak memiliki sama kesopan, jadi dapat keuntungan. Jatuh dana ditarik, jadi sudah diberikan kepada nasabah. Nah, ini aktivitas LC yang di sini di apa di tawarkan oleh bank pada nasabah, ya. Tulisan LC, stand LC, derivative contract, future forward swap dan opsi LC dan LC berjangka, forward purchase and sales when is security dan so. Dan ada komersial LC dari apa LC dan CBLC. Itu LC itu risiko kemungkinan muncul bila importer tidak berkembang. Jadi dijelaskan di muka misalnya importer itu buka LC namanya LC impor di bank A, ya. Nah itu kan dia harus itu apa? Kalau dia kirim barang, dia terima barang di luar, impor. Nanti dokumennya itulah diambil oleh si eksportir di luar itu. Eksportir itu berapa dokumen dari pengiriman barang ke Indonesia. Maka dia datangi existing bank. Dia mau menyerahkan dokumen ini kepada existing bank. Jadi bagi pada maka depan itu di bebani LCP. LCP itu VLC itu tidak sebanding. Misalnya kalau LC buka 1 juta dolar, ya mungkin sekian ratus ribu dolar, ya, sekian sekian puluh dolar ini. Jadi kalau dia nggak bayar kan banyak rugi terima perbankan daripada terima fee itu. Tapi kecil sekali. CBLC itu merupakan fungsi yang sama dengan LC dalam hal fungsi sebagai penjamin insuran, namun struktur dan risiko berbeda. Jadi stand by LC ini biasanya kan diberikan pagi LC, ya, pada si importer. Jadi importer bisa menggunakan seleksi itu saat dia yang membutuhkan. Nih. Saya cek sebagian. Lalu bagaimana kontrak derivatif di future forward short option? Di kontrak derivatif adalah sama untuk kontrak opsi dibeli dan dijual oleh. Jadi ada opsi beli, opsi jual. Jadi seulang lagi,
jaga kontrak opsi jual, bukan tujuan itu spekulatif untuk mengamankan aset ya. Ya, opsi jual dolar ya, itu kalau dia memiliki bidang dolar. Coba kalau bisa. Ini kontrak opsi khusus dibeli di over the counter OTC. Seperti interest swap, maka terdapat beberapa elemen risiko yang muncul di situ. Jadi default risk itu berdasarkan over the counter kontrak meningkat sesuai volatility punya kontrak reputasi dan price. Biasanya penelitian empirik menunjukkan bahwa dipatih kontrak secara umum mengurangi risiko keuangan. Yang keempat, for futures and sales of any security. Di banyak bank dan lembaga keuangan mempunyai komitmen untuk beli dan jual security sebelum diterbitkan. Obes komitmen ini ya, potensi lebih terbuka. Proper purchase and sales of edition. Di banyak bank dan lembaga keuangan mempunyai komitmen ini sudah jadi. Dan non-stop itu kredit yang dijual kepada pihak ketiga itu sekuritisasi. Kalau di Britang namanya anjak Britang itu. Jadi dia jual loan sebagai tempo. Itu ada dua jenis ya, ada dijual tanpa recourse, dijual dengan recourse. Kalau tanpa recourse itu biasanya tidak ada risiko bagi bank. Kenapa risiko itu sudah berpindah ke penjualnya. Jadi proyek tanpa rikos itu dari risiko bagi perbankan. Jadi kalau pakai rikos, rikos itu artinya dengan jaminan itu kalau seandainya ternyata begitu tidak baik kreditnya kepada si apa yang membeli sekuritisasi aset kredit itu, maka bank harus bayar ke pembeli security apa pembeli ini. Riko apa sekuritisasi aset itu bayar ini kembalikan lagi duitnya tambah bunga. Nah, sekedar L of balance sheet. Jadi lama aktivitas yang telah didiskusikan di atas tidak hanya balance sheet activity dapat menimbulkan kerugian liquidity risiko bagi lembaga keuangan. Balance sheet dapat dua risiko. Risiko itu settlement risk dan arbitrage risk. Cerita gini. Jadi timbul karena settlement risk itu di mana misal dia terima bank C terima transfer dari bank X dan 11 mau transfer dan tunggu jam 11 bank X belum belum itu ya belum apa belum ini belum ngirim dana juga saya terpaksa lah bank X ini ya bank Z ini meminjam kepada bank Z. Ya. Jam 11.15 kali jam 11 itu nggak ada di jam 11.19. Ya. Nah, kalau bank itu tidak mengirim dana kepada bank Z, ya, bank Z akan mengalami posisi yang negatif. Dia tidak mampu membayar hutangnya ke bank Z pada akhir hari. Jadi dari hal di atas itu akan muncul ya, settlement risk.
Karena Bang Zaid dirugikan pada disebut timbul kredit yang tidak sengaja. Bang Zaid dirugikan. Karena dia cerita gini, bisa sudah dapat informasi temannya mau pinjam dana. Padahal dulu nggak ada, Zaid pinjam ke bank ini. Nah, karena dia si Bang Zaid ini pinjam juga, berarti dia nggak mampu bayar ke Bang Y kan, mengenai logika. Karena Bang X belum transfer dananya. Yang kedua, Felix ini risiko muncul karena salah satu anak perusahaan tidak sehat. Maka dia kejangkit juga. Risiko juga. Misalnya, Bang A memiliki anak perusahaan PTA, PTB, PTC. Karena satu PTA itu apa kena apa kena COVID ya. Kena COVID berarti kinerja memburuk, maka berdampak juga kepada bank itu. Kalau saya tidak pesan kita memburuk, dia kena juga itu praktis. Jadi sehingga peran dari operasi dalam mengurangi risiko, dia aktivitas operasi dapat nambah risiko ketika keuangan di aset harus mempunyai kompetensi berbeda sehingga mempunyai tingkat kegagalan dan potensi rugi interest rate yang berbeda pula bagi beberapa. Nah, caranya dalam pelindungi lah ya, Julina. Bukan swap ya. Ini ada pertanyaan sebelah sini. Pertanyaan. Sebesar sudah hujan, pagi sudah hujan. Oke, ada pertanyaan nggak? Maaf ya, besok itu ada hujan sih. Hujan di asesor itu. Iya, Pak. Kalau saya pribadi masih belum ada sih, Pak. Apa? Belum ada ya? Ya. Oh, sejauh ini belum ada. Berarti sedekat ini ada dong? Belum, Pak. Sejauh ini nggak ada, berarti sedekat ini pasti ada. Tanya ada enggak, oh terdekat ya pertanyaannya, ada enggak? Enggak ada, berarti jauh dekat enggak ada pertanyaan. Berarti pasti aja, tapi sedekat ini pun juga enggak ada pertanyaan. Ya mas ya. Kalau ada pertanyaan berarti siap sini aja ya. Nantuk banget sini. Siap Pak Sparta. Ngajar malam nih berada. Tantangan ya Pak, ngajar malam ya. Apa? Ngantuknya itu enggak tahu. Siap, Bapak. Tadi pagi saya ngajar juga non-stop. Ya. Saya itu apa, absen. Absensi. Ini ada dua ya, Pascal sama Stacy. Ini pertemuan 11, ke sini 12. Ini 12. Oke, saudari Marcel dan Marcel. Hadir, Pak. Kemudian saudari
Biji. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian saudari Nelsia. Hadir, Pak. Kemudian Farhan. Hadir, Pak. Kemudian Rahmah. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Reza. Hadir, Pak. Kemudian Elga. Hadir, Pak. Kemudian Fadna. Hadir, Pak. Fadna, ya. Kemudian Adelia. Hadir, Pak. Mega Lestari. Hadir, Pak. Pak Jurim. Hadir, Pak. Kemudian Tiara. Hadir, Pak. Kemudian Tiara mana? Saya. Oh, iya. Kemudian Eka. Eka hadir, mana? Hadir, Pak. Hadir. Itu sudah semester berapa sekarang? Semester 6. 8. 6. 6. Jadi dari 7 kalau bisa deskripsi deh. Sudah. Sinta hadir, Pak. Di kendala anak sore itu deskripsi. Ini masa sore saya itu saya kerja kejar karena datang skripsinya. Saya pengen cepat dulu skripsinya. Tapi yang rajin tiap minggu bimbingan 4 bulan selesai. Tapi karena datang itu bisa setahun nggak datang. Jadi sudah yang gitu ya, kalau bimbing skripsi ya. Saya tiap minggu memberikan jadwal di skripsi, tapi nak suruh itu yang datang. Joshua. Ya, hadir, Pak. Mary. Mary, dah. Hadir, Pak. Hadir. Ya, Andri. Hadir, dah. Waktu mana tak datang, saya beri. Saya rajin. Boni Vasilius. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Astari. Hadir, Pak. Kemudian Dandi. Dandi tidak datang. Hadir, Dandi. Pak. Hadir. Hadir. Hadir, Pak. Siap. Siap, siap. Lutfi. Lutfi mana Lutfi? Hadir, Pak. Okay. Kemudian Defrats. Hadir, Pak. Dan Silvi Finalis. Relisi. Silvi. Silvi. Kemudian Serli. Serlina. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Akifar. Akifra. Akifar. Aduh, mata saya enggak. Hadir, Pak. Hadir, ya. Hadir, Pak. Kemudian Roni. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Arzan. Hadir, Pak. Kemudian Saskia. Hadir, Pak. Hadir, ya. Kemudian Santi. Ada Santi. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian, kemudian yang kelas itu apa? Estensi ya, sebentar ya. Kemudian yang esensi ya. Saudara Pak Hadi, Pak Hadi ada?
Masih di kantor, Pak. Masih ada kerjaan dia, Pak. Berarti tinggal di hidupkan aja api di depan itu bisa. Bisa lagi meeting dia, Pak. Jam segini, Pak. Lagi meeting. Meeting bisa juga nyalain aja HP-mu. Di open cam. Bisa. Nanti with option langsung cepat di itesin sebentar. Baik, Pak. Nanti saya sampaikan, Pak. Iya. Itu aja lah. Meeting udah bisa kan nyalain aja. Maksudnya. Tapi soalnya di lagi yang pakai suara. Baik, Pak. Besok lagi itu Arif. Hadir, Pak. Saya, Pak. Hadir. Arif. Ini botakin kepalanya. Arif. Hah? Enggak, Pak. Ada rambutnya dikit, Pak. Oh, rambutnya udah mulai putih. Iya. Itu tanda-tanda itu, Pak. Tanda sudah tua, Pak. Sudah tua, mungkin muda. Anak muda selalu banyak dicat warna putih, kan? Oh, gitu. Iya, orang muda, Pak. Itu. Jadi kalau suka ngecat rambutnya kan cepat ubanan tuh. Itu di kampusnya yang tenaga teknisi itu, umur 25, iya, rambutnya kenapa? Sering dicat sama siapa katanya? Oh, sering ganti-ganti gitu ya, Pak. Jadi ganti warna, dicat warna, rambutnya. Saya siapa? Nah, ini, umur 23. Ini alami, Pak. Putih kamu sering ngecat rambut dulu enggak? Enggak, Pak. Oh. Udah umur kali itu ya. Ini kali udah putih semua rambut, kaget sih. Saya nyesel, Pak, yang suka ngecat-ngecat rambut. Siapa suka ngecat rambut dulu pasti suka putih. Nyesel rambut. Ngecat. Lilis, Pak, Lilis. Lilis. Enggak ada kabar mungkin, Pak. Oh. Itu satu kantor sama Bapak kan? Ya, kalau Lilis di cabang Tangerang, Pak. Oh, ya enggak teleponan. Telepon aja sih dia. Kenapa? Biasa, nanti saya coba tanya, Pak. Takutnya absen jadi kurang. Iya, Pak. Baik-baik. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Mumpung online, kalau offline susah. Ya. Franz, Erianto. Franz mana? Enggak masuk deh. Online ini enggak masuk, bagi offline ya. Aduh. Gak bisa pulsa kali. Pulsanya di kantor kan ada wifi. Emangnya kapan, Pak, mau offline, Pak? Apa? Emang mau offline? Offline kalau yang sore. Yang sore itu offline paling Sabtu, hari Rabu, Kamis, Jumat. Online ya, kalau sore ya. Lah kalau misalkan kayak Mega lagi Mary, Pak, dia kan kantoran di Mega Mendung ya, atau di Puncak. Itu gimana, Pak? Ya udah, geser dulu ke Jakarta. Mana tuh? Gimana? Mer, iya. Mana Mer kantor lu, Mer? Agak, itu siang di Mega. Biar di lobby dulu, Mer. Online aja lah, Pak, online. Ya nanti gini aja kan. Pandemi udah sembuh, Mer, lu suruh online mulu. Iya. Janganlah. Nanti Sabtu yang enggak bisa itu gimana cara nanti itu ya? Ya, mungkin dari mana tuh? Ya. Itu rencana gini, ke depan itu kita ada mata kuliah yang full online dan yang nggak online. Misalnya mata kuliah yang kualitatif ya, itu full online aja. Yang mata kuliah Rabu, Kamis, Jumat online aja, Pak. Rabu, Kamis, Jumat itu online. Mata kuliah yang kualitatif itu Rabu, Kamis, Jumat. Tapi mata kuliah yang kuantitatif ini hitungan Sabtu. Bisa contoh mata kuliah kuantitatif itu ada. Mantap banget ya, Pak. Hitung-hitungan Sabtu. Pak, kalau ya, bisa itu direalisasi. Udah berasap. Nggak jadi pacaran. Itu direalisasi. Pacarannya kan malamnya, Mbak. Pacarannya kan bisa pacar malam. Ya nggak punya pacar, Pak. Ya pacar ini, Pak. Pacar-pacar. Oh, siang nggak ada. Malam pasti ada. Pacarannya kan bisa online, Pak. Oh iya, online bisa online. Itu irit biayanya. Dalam minggu suruh online aja lah. Nikahnya online dong. Nikahnya yeah. Online, anak online. Dicengin sama Pak Arif tuh, nikahnya online yeah. Gitu ya. Ya anaknya ke tiga dimensi itu. Tiga dimensi, animasi dong, Pak. Iya. Ya itu aja, jadi nanti jangan khawatir ada pengaturan lagi. Itu. Ya Pak, tahun depan ya Pak. Apa? Tahun depan ini Pak, direalisasikan. Nah, semester depan mungkin udah blended tuh. Mesti blended maksudnya ada mata kuliah yang online, ada yang offline.
Yang offline itu pun juga nggak full offline. Jadi misalnya, ini contoh ya, misalnya pertemuan dalam 14 kali pertemuan. Nanti offline-nya cuma 3 kali pertemuan offline-nya. Sisanya online itu loh. Ya, jadi kalau sudah nggak masuk, offline nggak masuk, kan 3 kali absen. Kan absen bisa 4 kali kan? Benar nggak? Absen bisa 4 kali sekarang. Dulu kan 3 kali, sekarang 4 kali sekarang absen yang boleh. Siap. Dua 4 kali nggak bisa ujian. Jadi kalau offline itu 3 kali, misalnya sudah di Amerika nih ya, nggak bisa pulang. Nah, offline udah 3 kali, nggak masuk aja, offline itu minta aja sama dosen bahan-bahan. Nah, sudah absen saya masih aman, kan 3 kali nggak masuk. Gak ada masalah. Bisa sama itu dia kerja di Mega Bendung itu? Nah, itu. Jadi kalau Sabtu itu ada 11 kali pertemuan online, 3 pertemuan offline, nah bisa. Kalau dia full offline, nanti kesepakatan dosen sama mahasiswa aja nanti itu ya. Jadi gimana kita offline nih? Offline berapa kali? Bisa 4 kali, 5 kali, begitu caranya. Ya. Ya, Pak. Bisa lebih fleksibel. Okay. Saya udah ngomong ke prodi itu ya. Itu aja kalau sore, kalau yang pagi enggak, pagi harus ketat tuh. Kalau sore enggak. Sore kan kerja semua. Karena terserah ada juga orang Sumatera di Medan ada. Ya. Medan juga ada, di Makassar juga ada. Ini ke pagas offline itu, kalau saya sekali di Jakarta, jalan nggak apa-apa, datang aja Jakarta. Cuma datang Sabtu, kenapa cuma datang mau kuliah offline Sabtu? Ya, minggu malam nggak balik lagi, sesekali. Nggak apa-apa. Kan sebenarnya dengan kondisi 2 tahun online itu, mahasiswa itu udah mendua sekarang, mau offline itu online gitu, kalau misalnya pagi itu enaknya online, tapi nggak ketemu, pengen ketemu sama dosen sama teman-teman, jadi mendua ya. Maka blended di kampung ada offline ada online ya. Jadi kalau misalnya saya nanti sama mahasiswa saya yang pagi itu misalnya ini kita offline berapa kali ini gitu aja. Kan offline itu minimal 3 kali. Banyak juga boleh. Banyak bisa mau 4 kali, 5 kali juga boleh. 5, 3 kali. 3 kali itu kalau mahasiswa nggak datang kan masih aman absennya. Absen 4 kali. Jadi jangan khawatir ya. Ke depan itu kondisi normal itu nama new normal. Nggak ada lagi nanti itu kuliah itu offline semua, nggak ada lagi. Kampus itu separuh mahasiswa sepi. Jadi tingkat keperatan kampus turun separuhnya, 50% turun di keperatan. Di seluruh kampus, jadi kalau perlu gedung itu setengah dijual aja tuh. Enggak itu enggak. Gedung kampus yang besar itu enggak zaman lagi sekarang. Jadi kalau gede belas mungkin untuk simbol aja. Nah, kalau ada juga kampus yang dia kuliah online, tapi mahasiswa dari kampus itu kuliah online ada juga. Mahasiswanya nggak mau di kosan, pusing Pak di kos. Jadi kalau online tetap ya datang kampus itu. Jadi dosennya ngajar di ruangannya, dosen mahasiswanya berkeliaran di kampus ngajar tuh. Kadang ada di kantin, ada di tempat kos, ada tuh di taman, di mana. Nah, itu kan terjadi nanti seperti itu. Jadi kondisi itu kan berbeda jauh. Ya. Jadi tidak seperti sebelumnya. Karena tuntutan zaman sekarang udah digital kan, digital. Jadi offline itu udah itulah. Kecuali mata kuliah seperti apa, banyak praktek labnya itu di perawat, kesehatan ya, dokter. Tapi kalau ekonomi mah bisa fleksibel ekonomi ya, potensi manajemen yang fleksibel. Itu seperti kimia itu susah online susah. Ya. Mata kuliah IPA, arsitek sekarang tuh nggak sudah. Arsitek sekarang nggak beli meja gambar lagi mahasiswanya sekarang arsitek itu. Dulu kan pakai meja gambar tuh, gede-gede anak arsitek itu. Sekarang nggak ada lagi. Di laptop aja, komputer. Di laptopnya dia gambar,
kirim online ke dosennya. Nanti diskusi online. Kalau udah ketemu sekarang arsitek ini. Ya. Studionya ya pas tugas akhirnya studio. Gak beda jauh nih. Ya. Kecuali kalau kimia, fisika mungkin kalau gitu. Mata kuliah teknik mesin ya, itu perlu praktek. Vokasi itu nggak bisa apa, tetap offline lebih besar porsi pada online. Kalau ekonomi lah bisa fleksibel ya. Karena sekarang itu rasio dosen sama mahasiswa itu 1:45 ini makin sedikit dosen dibutuhkan yang online juga sedikit. Nanti satu kelas bisa 50 orang sampai 100 orang. Itu ini misalnya. Jadi ini kita kan ada 2 kelas semacam ini. Saya satu orang dosen aja ngajar. Tapi ini bisa kelas. Saya ada Rabu, Kamis, di satu aja tuh. Ini online. Lebih efisien kan. Tapi kalau gitu kok banyak dosen yang bisa ngajar. Masalahnya. Dosen-dosen termasuk banyak ini. Ya. Biasanya banyak sekali dosen. Berapa dosen lebih itu sekitar berapa? 60 dosen. Doktor 34 orang. 34, 35 doktor S3. Banyak sekali doktor di IBS. Ya. Ya, jadi jangan khawatir ya, nanti bisa datur. Ya. Sama ke anak MM juga sama itu. Nanti juga banyak online-nya daripada offline. Jadi saya sampaikan, udah absen kan? Udah, tadi udah ya, selesai. Itu saya sampaikan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua boleh sehat, walafiat, dan tidak kena amin. COVID ya. Amin. Ya. Saya ke Sumatera, nggak ada lagi pakai masker sekarang. Ya. Bulan November saya ke Makassar, nggak ada pakai masker. Ke Jambi saya bulan Desember nggak ada pakai masker satu pun. Ini udah aman sekarang. Ini mungkin Jakarta ya, kalau Jakarta pakai masker karena pusing udara semua. Pusing jadi enakan pakai masker daripada nggak pakai masker di Jakarta. Sekarang udah Jakarta mulai bersih, mereka bersih. Karena penggunaan mobil pribadi itu turun drastis sekarang Jakarta. Enak naik umum, angkutan umum. Ya, kita foto bersama dulu ya. Ongkem kan ongkem. Ongkem ya. Ongkem kan ya. Oke. Okay. Cepat ya. Kita foto bersama nih. Ya. Oke, saya hitung ya. Jadi yang enggak buka ongkirnya enggak bisa ikut foto bareng sama saya ini. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Senyum ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, dengan demikian berakhir kuliah ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan, Pak. Ya, silakan. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.